Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabatku, para pencinta amal soleh dimanapun berada, senang sekali nge rasanya bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabatku, para pencinta amal soleh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam, hari Jumat yang dimulai dari maghrib, hari Kamis, merupakan hari yang sangat suci dan mulia. Kita justru diharuskan memperbanyak amal ibadah yang dimulai dari Kamis malam hingga bertemu maghrib keesokan harinya. Malam dan hari waktu ini dipercaya merupakan waktu mustajab doa bagi kalian yang ingin rezekinya lancar, ekonominya membaik, usaha lancar, dagangan laris manis, karir meroket, ingin kunjung jodoh, ingin hajatnya kabul, ingin lunas hutang sekalipun. Manfaatkan malam dan juga hari yang agung ini untuk kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memohon pertolongan serta meminta kemudahan-kemudahan dalam segala urusan, sebab Allah sebaik-baik penolong. Ada sebuah amalan yang bisa kalian lakukan dimulai sejak malam di hari Kamis malam nanti, dan siapapun yang mengamalkannya, insya Allah doa-doanya cepat dikabulkan, peluang dikabulkannya doa lebih besar. Namun seperti biasa nge, sebelum melanjut, saya ingin mengajak kalian semua yang baru menemukan video ini untuk bergabung dengan channel ini, 1001 Amalan, dengan cara menekan tombol subscribe, sukai video ini sebanyak-banyaknya, dan bagikan video ini ke media-media sosial Anda yang lainnya. Serta jangan kalian lupakan untuk menuliskan doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga bisa kita aminkan bersama-sama. Doa dan harapan saya di sini, semoga apa yang menjadi hajat, impian, dan cita-cita besar kalian di tahun 2020 yang belum terwujud, semoga Allah mewujudkan, mengijabah di tahun ini dalam waktu dekat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, para pencinta amal soleh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hari terbaik di mana matahari terbit di dalamnya ia adalah Jumat. Pada hari itu Adam alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan daripadanya, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Itulah mengapa hari Jumat dimuliakan, penuh berkah, hari yang agung, juga disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin salat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Untuk itu, mari kita manfaatkan momen yang sangat pas untuk kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengawalinya dengan melakukan amalan-amalan baik. Berikut inilah amalan-amalan yang bisa kalian lakukan pada hari ataupun malam Jumatnya. Yang pertama, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi di malam ataupun hari Jumatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." Yang kedua, membaca surah Al-Kahfi. Amalan yang dianjurkan pada hari ataupun malam Jumatnya, salah satunya membaca surah Al-Kahfi, baik di malam ataupun di siang harinya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka ia akan mendapatkan cahaya dari tempat ia berdiri hingga Mekah."
Yang ketiga, perbanyak doa. Setiap muslim diwajibkan untuk terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan di malam Jumat, kita harus memperbanyak doa-doa tersebut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Namun, beberapa pendapat ulama mengatakan, jika waktu yang paling utama berdoa adalah di antara waktu asar hingga akhir hari Jumat atau menjelang maghrib. Perbanyaklah berdoa lebih-lebih di waktu itu. Bacalah doa ini 70 kali. Diawali dengan istighfar, surah Al-Ikhlas 100 kali, solawat Nabi 100 kali. Lalu dilanjut baca doa ini. Allahumma aghfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Baca 70 kali, tidak kurang, tidak lebih. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu istiqomah guna mendapatkan ridhonya. Akhirul kalam, barakallahu lakum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.